Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial ya, cara bagaimana cara memasukkan PIN ya. Tentunya PIN tersebut kita dapat dari surat Google AdSense. Nah ini dia teman-teman, nah ini adalah PIN top ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kita memasukkannya dalam aplikasi atau ke dalam akun AdSense kita seperti ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja ya, semoga berhasil buat teman-teman sekalian juga. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Yang pertama kita lakukan kalau mau masukkan PIN dari Google AdSense itu adalah setelah kita dapat suratnya tentunya seperti itu, kemudian kita langsung ke dashboard Google AdSense kita. Nah ini dashboard Google AdSense ya teman-teman. Kemudian masukkan sesuai dengan email kawan-kawan sekalian. Nah setelah itu teman-teman, di dashboardnya itu akan muncul seperti ini ya, ada yang warna merah, artinya ya di sini dikatakan bahwa pembayaran ini teman-teman, pembayaran Anda ditangguhkan, Anda perlu memverifikasi alamat. Oke, cara kerja kita adalah memverifikasi alamat. Jadi gampang sekali, tinggal klik aksi. Oke. Nah, ini dia. Ini verifikasi yang pertama, di situ dimuat adalah verifikasi identitas. Jadi verifikasi identitas ini adalah kita mengirimkan KTP ya, dengan foto kita, nanti dicocokkan di sana tuh. Yang pertama ini yang verifikasi identitas. Kemudian kita masuk yang kedua, adalah yang kita dapat yaitu verifikasi alamat, yaitu dengan memasukkan PIN ya, yang telah dikirimkan lewat surat ya, surat Google AdSense. Nah ini kita langsung saja memasukkannya, itu nanti ada 6 digit ya. Oke, kita telah selesai memasukkannya. Kemudian di sini katanya verifikasi alamat selesai. Nah, teman-teman sudah ya. Kemudian kita refresh karena masih ada di atas yang bertulisan merah tadi. Nah, sekarang teman-teman coba lihat, sudah hilang. Kita coba masuk ke beranda. Nah, yang tadi awalnya ada, kemudian sekarang sudah tidak ada. Oke ya. Ataupun dengan cara yang kedua, yaitu bila mana pengumumannya telah kita hapus ya di dashboard Google AdSense, artinya di atas itu tidak akan tampil lagi karena kita sudah mengabaikan. Kemudian caranya bagaimana? Nah teman-teman tinggal dashboardnya dorong ke bawah. Nah seperti ini ya, ini saya ulang lagi, dashboardnya dorong ke bawah, ini kan habis. Kemudian tinggal klik tanda panah ini. Nah teman-teman bisa melihat di sini seperti kata-kata ini seperti dalam box begitu. Nanti kata-katanya itu verifikasi PIN, jadi teman-teman tinggal mengkliknya itu, lalu nanti diarahkan teman-teman dan tuntaskan sampai dengan selesai. Ataupun dengan cara lain, dan teman-teman juga masih bingung, yaitu bisa ke notifikasi. Nah ini seperti ini, notifikasi ini di atas. Teman-teman tinggal ngeklik saja, tap. Nah itu pengumumannya dan informasinya itu, atau hal-hal yang perlu kita harus selesaikan, yaitu ada di notifikasi ini. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja, mengklik dan ikuti petunjuk layar yang telah tersedia. Itu gampang sekali. Tidak susah, hanya tinggal menempelkan atau
memberikan 6 digit angka, dan yang jelas internet harus bagus ya, sehingga tidak mengalami ataupun tidak ada kendala yang menghambat. Oke teman-teman, semoga bisa ya teratasi maupun lebih baik situsnya bila teman-teman mendapatkan hal yang serupa. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Salam sukses.